sejak dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota. Duet Mohamad Rudi dan Amsakar Ahmad terus menggesa pembangunan infrastruktur di Kota Batam. Salah satunya adalah menata jalan. Penataan ini dimulai dari kawasan Nagoya Jodo, Batam Center, hingga berlanjut ke beberapa daerah pinggiran seperti Sekupang, Sagulung, dan Batu Aji. Pemko Batam bahkan menargetkan pembangunan ini selesai hingga tahun 2018 mendatang. Pembangunan infrastruktur ini merupakan prioritas rencana pembangunan jangka menengah daerah yang dilakukan Pemko Batam. Selain mempercantik kota, pelebaran jalan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Batam dalam bidang pariwisata dan mengurangi kemacetan di jalan raya akibat pesatnya pertumbuhan kendaraan. Sementara untuk drainase, pemerintah Kota Batam juga fokus terutama di lokasi yang menjadi rawan titik banjir. Hal ini perlu terus dilakukan agar tidak ada lagi lokasi banjir yang kerap melanda Kota Batam. Dengan fokus pembenahan infrastruktur ini, pemerintah Kota Batam berharap bisa bertransformasi dari sebelumnya identik dengan kota industri menjadi kota pariwisata berkelas dunia. Selain untuk memperindah dan mengurai kemacetan lalu lintas kota, Pemko Batam saat ini tengah gencar melakukan penataan kota. Salah satunya adalah pelebaran jalan raya. Namun, di balik pesatnya pembangunan proyek fisik tersebut, terselip pertanyaan mengganjal dari masyarakat, untuk siapa proyek infrastruktur tersebut? Pemirsa, kami telah rangkum dalam special report episode proyek infrastruktur untuk siapa? Bersama saya, Desta Ayu. Pemirsa, Wali Kota Batam Mohamad Rudi dan wakilnya Amsakar Ahmad satu tahun belakangan kerap disibukkan dengan aktivitas meninjau proyek fisik. Salah satunya meninjau proyek pelebaran jalan raya dan drainase. Pelebaran jalan ini menggunakan dana anggaran pengeluaran belanja daerah APBD Kota Batam tahun 2017. Ada sekitar 6 titik pelebaran jalan yang menggunakan dana ini. Peninjauan dimulai dari Simpang BNI atau Gelayar Batam Center yang berlanjut ke flyover Simpang Jam yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Selanjutnya, Wali Kota Batam meninjau pelebaran jalan Simpang Tanjung Uma, Simpang Bukit Senyum, dan Simpang Hotel Kolekta Baloy. Peninjauan ini untuk melihat batas tanah milik negara. Hal ini dilakukan agar proyek pelebaran jalan segera selesai. Jika proyek pelebaran jalan ini tidak selesai, maka akan dikerjakan pada tahun depan. Selain itu, Wali Kota Batam juga meninjau drainase untuk melihat penyebab banjir. Dalam pelebaran jalan ini, Rudi juga memastikan para pedagang dan kios liar yang berdiri di badan jalan. Kuat sekali dan besar sekali. Jumlah penduduk begitu banyak, kendaraan begitu banyak, sehingga menjadi kemacetan. Kedua, kota ini sudah tua. Yang perlu kita rehab jadi muda dia. Dasar itulah mungkin kita menyelesaikan masalah jalan ini. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang melemah tentu harus kita membangun atau menopang pada kegiatan bisa membangun ekonomi itu sendiri, yaitu pariwisata. Ini kita selesaikan semua. Yang jelas macet hilang, pariwisata mudah-mudahan bisa hidup, orang tidak ngeluh lagi jalan berlubang, belok susah. Mudah-mudahan 2019 semua akan selesai. Dalam peninjauan ini, pemerintah Kota Batam juga melihat pelebaran jalan di daerah Seraya. Di daerah ini nantinya bagian taman sebuah hotel akan digusur karena memakan badan jalan. Mengenai permasalahan ini, pemerintah Kota Batam akan berdiskusi dengan pihak hotel. Pemerintah juga ingin memastikan aset negara yang terkena dampak pelebaran jalan. Salah satunya kantor lurah yang perlu dikondisikan dalam pelebaran jalan ini. Untuk tahap awal, pemerintah Kota Batam akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat untuk pelebaran jalan ini. Ada juga perencanaan melebarkan beberapa drainase agar tidak banjir. Tidak saja wali kota dan wakilnya, para camat di Kota Batam saat ini juga sibuk dengan urusan pembangunan. Seperti yang dilakukan Camat Sagulung Reza Hadafi yang meninjau pelebaran jalan di wilayah kerjanya. Tidak saja di wilayah pusat bisnis Nagoya dan pemerintahan Batam Center, perbaikan infrastruktur juga merambah ke wilayah pinggiran seperti di Sagulung. Pemko Batam kini tengah menggesa pelebaran jalan Simpang Putri Hijau
salah satu akses jalan utama menuju kantor Kecamatan Sagulung. Sepanjang 170 meter jalan ini diperbaiki dan diperlebar menjadi dua rute. Simpang ini biasanya kerap macet karena jalannya yang cukup sempit. Camat Sagulung, Risa Kadavi menyebutkan perbaikan jalan ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan ribuan warga Sagulung yang setiap hari melewati jalan ini dan selalu terjebak dalam kemacetan. Diperkirakan pekerjaan jalan ini akan selesai pada pertengahan bulan November mendatang. Selain Simpang Putri Hijau, jalan antara kantor camat menuju perumahan Putri Hijau dipastikan juga akan mendapat perbaikan. Ya, yang pertama, jalan Putri Hijau ini merupakan salah satu akses utama. Akses utama kita di Kecamatan Sagulung. Setiap hari ribuan orang melewati jalan ini. Makanya pemerintah Kota Batam merasa memandang perlu melebarkan jalan ini. Utamanya untuk memudahkan ya melewati persimpangan Putri Hijau ini. Karena kalau tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang dan luar biasa, terutama di jam-jam sibuk, jam anak sekolah, dan jam pulang kantor. Selain Sagulung, pemerintah juga tengah melakukan perbaikan di jalan utama Marina Sukupang, di mana sebelumnya jalan ini dipenuhi lubang dan kerap mengganggu pengguna jalan. Setali tiga uang dengan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum juga terus menggesa pembangunan jalan layang Simpang Jam Batam. Diprediksi proyek yang menelan APBN 187 miliar tersebut selesai pada bulan Desember mendatang. Kota Batam segera memiliki flyover pertama yang akan difungsikan untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Flyover Simpang Jam ini direncanakan akan dibuka pada bulan Desember mendatang. Secara fungsional, flyover ini sudah dapat digunakan dan akan selesai pada November mendatang. Namun, karena ada pekerjaan tambahan, flyover ini baru akan digunakan pada bulan Desember. Kementerian PUPR optimis pembangunan flyover akan selesai sesuai dengan jadwal. Flyover Simpang Jam ini memiliki panjang 165 meter dengan lebar 16 meter dan diharapkan mampu mengurai kemacetan dari arah bandara menuju Batu Ampar hingga 80% hingga 90%. Flyover ini menelan anggaran APBN sebesar Rp187 miliar rupiah dan telah dibangun sejak bulan Desember 2015 lalu. Diharapkan secara struktur akan selesai pada tanggal 17 November. Namun kita ada pekerjaan tambahan modifikasi atau ada pekerjaan baru. Mungkin itu akan menambah waktu juga. Fungsional jembatannya sudah bisa dilalui, cuman untuk menambah pekerjaan itu kita butuh waktu. Mungkin sampai akhir Desember kita akan dibuka untuk umum. Selama ini jalan di Simpang Jam kerap mengalami kemacetan panjang. Menyusul Simpang Jam Batam merupakan jalur terpadat di Kota Batam. Proyek pelebaran jalan oleh Pemko Batam kacaukan usaha milik warga. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Special Report akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama Special Report. Pemirsa, meski belum semua warga menikmati dan merasakan pembangunan, namun sebagian warga Kota Batam menyambut gembira pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam. Warga mengaku senang karena jalan yang biasa macet kini berangsur lancar. Beberapa waktu lalu salah satu daerah ataupun akses jalan yang paling rusak adalah jalan utama akses kantor Camat Sagulung menuju perumahan Kriya Batu Haji Asri atau Putri Hijau Sagulung. Kondisi rusak bertambah parah terutama pada saat musim penghujan, karena sepanjang jalan dipenuhi dengan lumpur, sehingga warga sewaktu-waktu bisa terjebak dalam lubang hingga sedalam 30 cm. Puluhan bahkan ratusan pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil yang melintas jalan ini diharuskan melambatkan laju kendaraannya, jika tidak dipastikan kendaraan mereka akan terjebak lubang. Namun saat ini kondisi jalan ini sudah selesai diperbaiki, sehingga arus lalu lintas telah bisa normal tanpa terganggu dengan lubang-lubang yang ada semula. Perbaikan jalan ini disambut baik oleh warga karena selama kurang lebih setahun lamanya kondisi jalan berada persis di depan rumahnya rusak parah
Namun, meski masih ada kekurangan, namun ini sudah bagus dan bisa dilalui oleh pengguna jalan dengan baik tanpa takut terjatuh. Kalau tanggapan kita itu ya senang, udah senang lah, nggak seperti biasa, ya kan? Aduh, hampir setahun kayaknya, setahun, Pak. Ya. Ya. Ini udah berapa lama ini dibaguskan? Dibaguskan kira-kira dalam bulan ini lah ya, dalam bulan ini. Ardi, seorang warga Gria Batu Aji, juga menyebutkan meski dalam proses pembangunan masih terdapat berbagai kekurangan, namun sebagai warga dirinya tentunya merasa senang dengan pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Pemko Batam. Namun demi kelancaran jalan, Ardi berharap warga sekitar terutama pemilik rumah maupun kios berperan, serta agar demi kelancaran jalan seperti perbaikan akses lahan parkir. Jalan ini kalau bisa kita ini ya memang bisa dinikmati semua orang lah, memang betul-betul nyaman lah gitu ya. Trotoarnya gimana, Pak? Apa yang perlu dibangun? Itu seperti sekarang ini agak lumayan, bahu jalan agak lumayan karena nggak terlalu dimiringkan. Kalau dimiringkan kan motor nggak bisa parkir. Selain perbaikan jalan di Gria Batu Aji Sagulung, Dinas Bina Marga juga melakukan pelebaran di Simpang Putri Hijau menuju kantor kecamatan, sehingga saat ini kemacetan juga sudah berkurang walaupun pada saat jam-jam sibuk. Gencarnya pembangunan infrastruktur oleh Pemko saat ini selain memiliki efek positif, ternyata juga berdampak buruk bagi sebagian warga Batam. Para pemilik toko dan warung makanan mengaku mengalami penurunan omset rata-rata sebesar 30%. Seperti inilah suasana jalan-jalan protokol yang ada di Kota Batam pada hari Kamis lalu. Beberapa ruas jalan terlihat semakin melebar sehingga arus lalu lintas menjadi bertambah lancar. Dalam setahun terakhir ini, pemerintah Kota Batam terlihat cukup gencar melakukan pembangunan infrastruktur jalan, baik itu perbaikan maupun pelebaran jalan, seperti mengimbangi berbagai proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah pusat. Beberapa ruas jalan utama yang terkena proyek pelebaran jalan diantaranya ruas jalan utama Naguya Jodoh, Batam Center, Bingkong, Sagulung, serta beberapa daerah lainnya. Namun ternyata pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, tidak serta-merta memberikan keuntungan bagi warga Kota Batam. Seperti pengakuan beberapa pemilik toko maupun pedagang yang ada di daerah Batam Center, ternyata pelebaran jalan justru memberikan imbas negatif bagi mereka. Pelebaran jalan yang disertai dengan pemotongan lahan yang ada di depan kawasan pertokoan di Batam Center ini berakibat semakin kecilnya ruang parkir yang tersedia bagi pemilik ruko maupun rukan. Pemilik toko bangunan Citra Center ini mengaku meski pelebaran jalan mengurangi kemacetan di jalan raya, namun justru menyebabkan kemacetan di sekitar depan kompleks pertokoan akibat semakin kecilnya lahan parkir bagi para tamu maupun pemilik. Warga berharap ke depan pemerintah Kota Batam juga memikirkan juga solusi atas imbas yang diterima para pemilik ruko dengan kebijakan pemotongan lahan untuk pelebaran jalan-jalan protokol. Pengaruh positifnya sih jalanan nggak gitu macet lagi, satu ya kan. Terus kedua itu ya pengaruh ke ruko yang saya ini ya, itu pengaruhnya besar juga karena parkiran saya itu jadi makin sempit. Hal senada juga disampaikan oleh Tanto, pemilik rumah makan Mentari Medan yang ada di kompleks Rafflesia Business Center Batam Center. Menurut Tanto, pemotongan lahan ruko untuk dijadikan penopang pelebaran jalan menyebabkan omset penjualannya berkurang hingga 30%. Pada awalnya, Tanto membeli ruko tersebut untuk dijadikan sebagai warung makan. Salah satu faktornya adalah karena parkir bagi calon pelanggan luas. Namun sekarang parkirnya hanya tinggal sedikit, di mana hanya muat satu mobil serta dua unit sepeda motor. Akibatnya para pelanggannya menjadi semakin berkurang dan menghilang satu persatu. Salah satu pasalnya karena mereka mencari rumah makan yang tersedia lahan parkir untuk kendaraannya. Tanto berharap agar ke depan pemerintah Batam bisa lebih memikirkan apa efek yang ditimbulkan dari setiap kebijakan yang diambil dan jangan hanya memikirkan keuntungan dari satu pihak saja. Jadi sempit, terus orang mau parkir susah, pendapatan pasti berkurang. Udah berapa lama nih, Pak, ada pelebaran? Semenjak pelebaran jalan, udah setengah tahun. Oh gitu ya.
Dampak buruk proyek pelebaran jalan oleh Pemko Batam ini juga dirasakan oleh para tukang ojek pangkalan, di mana lokasi mereka mangkal terkena gusur. Akibatnya, mereka kehilangan mata pencaharian, terlebih saat ini mereka dihadapkan pada persaingan dengan ojek online. Bisa secepatnya lah kita bikin itu rumah pangkalan ojek sekarang ini. Karena berarti butuh pangkalan juga di tempat ini, Pak ya? Iya, butuh. Para tukang ojek berharap pemerintah tidak serta-merta menggusur mereka, namun menyediakan sedikit lokasi sebagai tempat pangkalan baru. Pesatnya pembangunan saat ini yang dilakukan oleh Pemko Batam ternyata tidak berlangsung merata. Seperti misalnya, jalan di Tanjung Undap Tembesi dan jalan di MKGR Batu Aji. Jalan umum di dua tempat tersebut hingga kini masih jalan tanah dan kerap becek. Pemerintah Kota Batam saat ini tengah gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur di Kota Batam. Namun pembangunan tersebut sepertinya tidak berpihak bagi 150 kepala keluarga yang tinggal di daerah pinggiran, seperti Kampung Tua, Tanjung Undap. Akses jalan menuju pemukiman penduduk ini hanyalah merupakan jalan tanah yang dipenuhi dengan lubang di kanan dan kiri. Bahkan sebagian jalan terlihat berlumpur dan licin. Kondisi ini sudah berlangsung lama, bahkan semenjak kampung ini ada, di mana setiap musim hujan, jalanan akan berubah menjadi kubangan lumpur, sehingga setiap pengendara akan kesulitan melaluinya. Seringkali, anak-anak terpaksa batal pergi ke sekolah karena terjatuh akibat kondisi jalan yang berlumpur dan licin. Namun ada juga sebagian yang meneruskan pergi ke sekolah meskipun bajunya basah dan kotor. Sementara pada saat musim kemarau, persoalan juga muncul karena jalanan akan berdebu. Ya, kondisinya sebagian jalan ini sudah ada pengecoran, cuman yang ini tinggal tersisa setengah lagi begitu, sampai ujung. Ke ujung blok B. Hal senada juga disampaikan oleh Slamet, salah seorang tokoh masyarakat setempat. Disebutkan meski telah berulang kali program pembangunan atau pengaspalan jalan masuk dalam Musrenbang, namun entah kenapa belum terwujud hingga saat ini. Kondisi serupa juga terjadi di jalan menuju kantor urusan agama KUA Kecamatan Batu Aji, persisnya di perumahan MKGR Batu Aji. Hingga separuh dari total panjang jalan ini dalam kondisi rusak parah karena belum disemenisasi. Sepanjang 200 meter jalan becek dan berlubang, kondisi dipastikan akan semakin parah apabila hujan turun. Kondisi ini sudah berlangsung lama, sehingga sudah sering memakan korban. Selain menginginkan semenisasi, warga sekitar juga mengharapkan realisasi pembuatan drainase di kanan dan kiri jalan. Selama ini rumah di sekitar kerap dilanda banjir sewaktu hujan turun, karena air tidak bisa mengalir ke parit besar yang tidak jauh dari lokasi. Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengklaim proyek infrastruktur saat ini untuk masyarakat. Saksikan informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama Special Report. Pemirsa, Badan Pengusahaan BP Batam menyerahkan jalan pemukiman kepada pemerintah Kota Batam. BP Batam mengaku akan fokus pada peningkatan investasi yang kini tengah merosot tajam. Kami akan fokus kepada kawasan ekonomi industri untuk membangun pertumbuhan tadi. Yang terkait dengan kawasan pemukiman, aset-aset yang menjadi kepemilikan kami sebelumnya, tetapi itu fungsinya sebetulnya adalah untuk pemerintah kota melayani publik seperti jalan-jalan pemukiman, itu akan kami segera serahkan kepada pemerintah kota. Pak Wali siap tidak menyerahkan seluruh izinnya. Sehingga Ketua DPR Kota Batam, saya siap menyerahkan seluruh izin yang kawasan cek Bapak Ibu supaya pertumbuhan 7% itu bisa kembali, Bapak Ibu. Tidak sulit, tapi secara teknis kita akan bicara khusus nantinya. Tapi saya berterima kasih kepada forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi yang telah banyak membantu kita semua. Kita tepuk tangan, Bapak Ibu.
apa yang menjadi keinginan kita ini hanya kita membalikkan kepada jabatan, itu mustahil ya, itu sangat mustahil. Jadi kalau kita sendiri ini menjadi satu padu, saya rasa sangat mustahil apa yang menjadi harapan kita bersama. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam mendukung penuh program pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Kota Batam saat ini. Namun, program tersebut harus mendapat sokongan dana dari APBN atau provinsi agar tidak mengganggu dana APBD Kota Batam yang pas-pasan. Apa yang dilakukan oleh pemerintah kota saat ini, oleh Kota Pak Rudi, itu saya kira sudah tepat, visinya sudah baik, sudah jelas arahnya, terutama kalau terkait infrastrukturnya, ya, saya kira respon yang baik dari publik. Hanya saja yang perlu kita dorong lagi di sini terkait dengan anggarannya, karena dalam regulasi aturan jalan itu ada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota kabupaten, ya. Nah itu tentu masuk jalan provinsi dan jalan nasional. Tentu harus mendapat dukungan, ya. Program pemerintah kota ini harus mendapat dukungan dari anggaran terutama baik provinsi maupun APBN. Janji Wali Kota Batam yang akan mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur saat ini patut diapresiasi. Namun, di balik itu semua, masyarakat juga berharap pemerintah Kota Batam adil dalam pembangunan serta transparan, sehingga tidak terkesan proyek-proyek tersebut sebagai imbal balas budi wali kota kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya di pilkada beberapa waktu lalu. Pemirsa, sampai di sini spesial report pekan ini. Saksikan setiap hari Jumat dan Sabtu pada jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Desta Ayu, sampai jumpa.